Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya. Hari ini saya akan mereview pohon besar lor yang berada di Dusun Tugurejo, Desa Mayangan, Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Yuk kita ikuti perjalanannya lor. Ini saya mendekat ke pohonnya yang berada di dalam makam itu. Ayo kita mendekat lur. Nah, di situ juga ada anu lur. Pohon yang sudah kering. Lah, saya tanyakan tadi itu katanya pohon ini lebih tua dari pohon ringin yang dihuni tokek besar itu. Ini kalau nggak salah itu pohon mojo lur. Cuma ini sudah kering. Nah, ini pohonnya. Ini pohon unik juga ini. Seperti ada ukir-ukirannya. Kalau pohon ini tuh dihuni semut. Lah, ini semutnya hitam-hitam sekali. Jadi ini saya perlihatkan sekitarnya dulu, lur. Pohon yang besar ini berada di dalam makam umum di Dusun Tugurejo, Desa Mayangan, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Tempat ini saya tunjukkan pohonnya. Lah, itu banyak petugas yang membersihkan makam begitu. Lah, ini lur, ini pohonnya. Saya akan mendekat. Loh, besar sekali lur. Ini pohon ringin yang besar itu sudah ratusan tahun ini umurnya. Ini entah zaman apa, saya juga gak tahu. Mungkin ini zaman Belanda sudah ada ini. Karena ini pohon yang tua. Jadi menurut warga itu pohon ini dihuni tokek besar. Tokeknya itu raksasa begitu. Sekitar sak bayi. Lu iki nganu lur, akeh lamuke. Lah, ini banyak lamuk sekali. Lamuk ngerumpiung. Suarane ngung 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 ngung. Celeki-celeki iki lur, nyokot lur. Biasane enek nganuwe iku, lamuk demam berdarah biasane pohonnya. Ini saya lebih mendekat biar tahu ada apa di dalamnya. Nah, ini saya dekatkan lur. Lah, ini sudah ratusan tahun, bahkan ribuan tahun ini. Kalau nggak salah ini 10 rangkulan orang nggak jajak ini. Kita muter lagi melihat yang sebelah sini. Lah, ini banyak pohonnya apa ini? Oh, ini kalau nggak salah itu lirik. Lirik itu yang bisa dibotok-botok itu, dan juga ada bata-bata besar. Lah, itu dalamnya lur, seperti itu lur. Lah, ini saya dekatkan. Seperti itu ternyata. Yuk kita muter-muter lagi. Nah, ini muter-muter. Nah, itu juga ada bandulannya itu. Ini bandulannya tarsan ini. Cuma sekarang sudah nggak ada tarsan. Nah, ini bisa dibuat bandulan. Kuat lur iki. Ini kalau dibuat bandulan orang 10 nggak akan putus ini. Bandulan zaman dulu. Nah, ini
Ini saya masuk ke dalam pohonnya, Lur. Karena pohon raksasa ini sangat besar sekali. Lah, ini juga banyak bantulannya. Nah, ternyata ini. Lu medeni uang, Lur. Ini sebenarnya saya juga takut ini mereview pohon ini. Cuma di sini saya sudah didampingi warga sekitar. Jadi saya berani begitu. Besar sekali ini. Nah, ini Lur. Kita lihat dalamnya. Nah, ini Lur, dalamnya Lur. Lu medeni wong. Jadi pohon ini yang katanya ada tokeknya besar itu. Entah tokek ajaib, entah tokek beneran, saya juga enggak tahu. Tapi yang jelas menurut warga itu di sini ada tokeknya yang besar. Loh, itu bantulannya itu. Kita muter-muter lagi. Tiba-tiba kayak ngene jerone yo, lo kayak ngene. Iki bantulane tarsan iki, Lur. Ketek itu juga suka bermain seperti ini. Meloncat-loncat. Temannya tarsan. Ini di dalam makam ini. Ini saya perlihatkan dari jauh. Nah, ini pohon kalau dilihat dari jauh itu seperti ini. Menyeramkan. Karena itu besar sekali pohon ini. 10 rangkulan itu enggak jajak itu. Soalnya berumur ribuan tahun.